Abimana, katanya dulu kamu pernah dipalak, tapi gak jadi gara-gara kamu kena dengan ketua premannya. Betul apa tidak? Cepat jawab. Cepat jawab. Gak pernah. Oke, kalau begitu kamu pernah kenal dengan seseorang, dia bekas preman, tapi dia sudah sadar. Iya. Nah ini beneran, jadi dia pengen ketemu banget sama Abi. Iya. Jadi dia mau ngucapin terima kasih, gara-gara dia nonton Haji Backpacker, dia insap seketika. Iya. Ya. Hidayah ya. Iya. Boleh dia ngucapin terima kasih, nggak usah takut, saya pawangnya di sini. Kalau begitu kita langsung saja panggilkan, inilah dia, preman yang meminta maaf sama Abi. Silakan. Silakan bang, duduk bang. Nih bang, ada. Oh, iya bang. Silakan langsung saja, katanya mau ngucapin terima kasih. Kenapa pindah? Di sampingnya. Ya lo duduk sini aja, nggak apa-apa. Nggak. Nah, duduk aja. Pindah. Preman, mana sih preman? Kan udah insap. Udah insap. Saya suka kesal sama yang disuruh menurut itu lah. Sabar, lama banget disuruh. Namanya siapa? Saya Anto, Bang. Oh, Anto. Ini Anto. Pasti dulu sering berkelahi ya? Sadetnya nih. Oh, iya. Nah. Ini saya makan sate, Bang. Ini. Nah, Bang, ini Abang Yanto tadi ya? Iya, Anto. Oh, Abang Anto. Ini kenal sama Abi di mana waktu itu? Katanya yang menyadarkan Abang ya waktu nonton film Backpacker ya? Ini ceritanya begini, Bang. Saya udah gak kenal lama sama Abang ini. Saya punya anak buah ada dua, Bang ya. Empat. Gak apa-apa, preman. Di mana-mana dua begini. Satu. Nah, ini satu lagi. Nggak tahu apa ya, dia lewat ini Bang, yang lagi lewat terus dipalak sama anak buah saya gitu. Terus nyerahin dompet segala macam, begitu saya lihat dompet kan ada SIM-nya ya. Wah. Saya nggak bisa baca, ini siapa namanya? Saya kenal mukanya, keluarga lupa bacanya namanya siapa. Oke. Terus anak buah saya bilang, Abi mana Bang? Ini kenalan gua, kenapa lupa? Ada yang mau disampaikan nggak? Minta maaf yang... Dia. Oh, minta dia. Maaf ya, Nabi. Anak gua. Dompetnya waktu itu kan, si mama itu KTP balik ya? Balik. Dompetnya mah gua yang ngambil gitu. Boleh minta minum? Boleh. Dibungkus saya pakai plastik, pakai sedotannya. Repotin. Nggak ada plastiknya. Saya naik ojek, Bang. Nggak ada plastiknya sama sedotannya. Udah nggak apa, saya naik ojek, Bang. Oh, naik ojek. Bagus, Bang. Tapi di luar ada apa, minuman-minuman bisa beli, kan? Oh, iya. Beli aja, nggak apa-apa. Iya, itu masalahnya, Bang. Suka banyak kok di situ. Iya, beli. Saya mau pamit ini. Iya, boleh. Udah, sedikit aja. Udah. Naik ojek saya, Bang Sule. Naik ojek. Lain kali naik angkot. Udah itu aja cukup kok. Bang, boleh tanya nggak Bang? Sedotannya mana Bang? Oh iya. Ya ini nih, aku tambahin. Keripik, mau keripik? Boleh. Ini enak nih. Panasin. Nah, bawa ya. Buat tekel. Dia tuh sebetulnya preman apa? Iya. Bang, terima kasih Bang ya. Hati-hati Bang. Ada apa-apa bilang sama saya dah. Oh, dibantuin Mas ya. Ya, daerah sono daerah sini mah kenal semua sama saya. Sebut aja nama saya dah. Tahu. Namanya pasti siapa tadi? Anto ya, betul. Pasti orang-orang takut ya. Oh, aku teman saya. Oh, emang berarti benar nih preman. Ya, ada apa-apa bilang aja sama gua. Ya. Anto nih. Iya. Anto sate. Anto sate. Oh, Anto sate. Anto sate. Oke. Bang. Oke. Anto sate ya. Anto sate. Takutnya marah. Ya, ya. Hati-hati. Ya, Bang. Aduh, Bang. Abang bercanda. Abang mau canda.